saya apresiasi kerja cepat Pertamina area Sumatera Barat ya, dan juga Rahmat yang sudah membuka Pertashop. Bahwa Pertashop ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, inilah komitmen Pertamina ya untuk menggerakkan roda ekonomi bangsa. Komitmennya itu ada ribuan ya, 5.000 atau 7.000, saya lupa angka pastinya, yang akan diselesaikan oleh Pertamina sampai akhir tahun ini. Dan alhamdulillah kita mendengar keterangan beliau tadi, Pak Wahyudi, ada 300 yang insya Allah dalam akhir tahun ini bisa diresmikan. Nah, menjawab Pak, kata-kata Bapak soal ekonomi, banyak hal Pak, contoh yang bisa Ambo usulkan sama Bapak-Bapak. Pertama adalah mungkin Bumnak di sini atau masyarakat di sini bisa menjadi agen 46 atau briling Pak ya. Banyak transaksi perbankan ya yang bisa dilakukan tanpa harus Bapak-Bapak dan Ibu-ibu datang ke bank ya. Bisa jadi agen 46, mungkin di Siko bisa buka toko, warung yang ada, bisa jadi agen 46. Jadi orang bayar listrik, transaksi keuangan, bisa lihat agen 46 punyanya BNI, atau agen Briling punyanya BRI. Itu bisa menghasilkan pendapatan 10-15 juta per bulan, Pak. Nah, warung-warung. Nah, jadi kami pun siap memfasilitasi itu. Jadi, lalu yang kedua, mungkin Pak Wahyu juga untuk mengajak anak-anak muda milenial ini bahwa ada yang program KUR Pak. Pertashop ini, pembangun Pertashop ini, pemerintah juga komitmen untuk menyiapkan KUR ya, untuk membantu pembangunannya. Itu bisa dikerjasamakan. Mungkin model seperti ini juga Pertamina Sumbar bisa sosialisasikan Pak, supaya anak-anak muda yang tidak punya modal cukup bisa dibantu oleh pembiayaan dan permodalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gak usah panjang-panjang. Yang jelas selamat atas berdirinya Pertashop di Sungai Limo itu. Alhamdulillah luar biasa ya. 20% atau 1/5 SPBU bisa di Pertashop. Bayangin bangun SPBU dengan pernak-perniknya habis 10 miliar, modal 300 juta 20% omsetnya. Kan alhamdulillah. Jadi itu saja Pak, selamat bertugas ya Pak Wahyudi, tolong bereskan masalah solar, lalu jangan ada LPG lagi yang langka di Sumatera Barat Pak ya. Sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih langkah cepatnya, mungkin itu saja atas undangannya Pak Rahmat, kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.